Let's go, please. Oh, ada satu pelangi, ada dua merah. Oke. Okay. Nani kure. Yo, halo kawan, selamat datang kembali di channel gua dalam game Digimon Rerise. Jadi tadi malam udah gajian Ruby, nih lihat nih Ruby gua udah lumayan, terus juga gua udah beresin semua story, habis itu daily quest juga udah dapet. Daily quest udah gue beresin, dapet 10 ruby. Nih, main story gue udah beres, gue tunjukin dulu. Main story complete semuanya, cuman buat nge-collect ruby-nya. Abis itu juga gue mainin ini, Underworld di sini. Tapi gue cuman sampai stage 20 aja, karena pas gue cobain ternyata makin lama makin ngeselin. Nggak susah sih, cuman makin lama makin ngeselin karena banyak debuff-debuff yang aneh gitu. Dan gue pikir kayaknya lebih seru kalau nanti misalnya gue bikin video sendiri untuk menyelesaikan ini. Masih banyak ruby dan masih banyak hadiah yang bisa didapetin di sini, jadi ya nanti aja lah. Gue cuma sampai stage 20, dapet lumayan rubinya lumayan sih, walaupun nggak banyak tapi ya buat nambah-nambah gacha cukup lah. Habis itu kita balik lagi. Nah nih, gue mau nunjukin dulu ada banner yang banner announcement gitu. Salah, bukan di sini, sorry. Ada di sini notice. Nah, ini dia. Jadi event berikutnya adalah class battle Halloween. Seingat gua waktu pas gua main versi Jepang, ini nanti ada hadiahnya kayak bisa, kalau nggak salah ingat ya. Itu ini benar nih. Kita baca aja dari atas. Halloween event. Nanti di bulan Oktober ada special class battle, ada special raid. Event yang mulai dari tanggal 23 jam 10 sampai tanggal 1. Berarti mulai dari 2 hari lagi. Kalau misal ini gua rekam tanggal 21. Berarti kalau misalnya tanggal 23 ya 2 hari lagi. Ini nanti video ini naik mungkin tanggal 22, berarti ya 1 hari setelah video ini mungkin. Our heroes end up lose in suspicious looking mansion after chasing Pumpkin Mon. Habis itu ada Lord Mansion Pumpkin Mon. All new Halloween medal exchange. Nah, berarti ada item baru yang bisa ditukar dalam class battle ini. Join forces with your friends to overcome these powerful enemies and collect Halloween medal 2019. Oke, terus juga kita bisa dapetin dekorasi bertema Halloween. Abis itu juga ada Digi Egg yang bisa berubah jadi Pumpkin Mon, tapi cuma ultimate. Jadi ya gue gak tahu sih, biasa aja kayaknya. Nah, tapi kalau waktu pas dulu gue main di JP, saya ingat gue ada banner gacanya juga, dan itu dapat chance untuk dapat Pumpkin Mon. Habis itu dapat apa lagi ya, pokoknya Digimon tipe-tipe ghost gitulah waktu itu ya, cuman nggak tahu nih di versi global nanti seperti apa. Oke, event gitu aja, announcement gitu aja, langsung kita mulai di gacanya. Ini kita tunggu terus gacanya. Ini gue akan dua kali ya. Pertama gue kepengen gacha di sini, di step up ini. Kenapa? Karena ini chance-nya masih gede. Ini masih ada increase chance-nya. Abis itu sekali lagi gue akan gacha di sini. Lalu sisa duanya gue pengen gacha di plugins. Jadi ya nggak terlalu banyak sih gachanya. Oke, kita mulai aja. Hup, semoga kita bisa dapat mega yang lumayan oke. Walaupun sebenarnya sekarang gue nggak butuh-butuh banget meganya sih sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa. Apakah kita akan mendapatkan Greymon lagi? Kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Biasanya nih mitos-mitosnya nih kalau loading lama. Apaan tuh? Kalau loadingnya lama berarti kita dapat Digimon baru. Nah, masalahnya gue kan baru main. Digimon barunya masih banyak yang belum gue ke-unlock. Dan banyak Digimon ampas yang juga belum ke-unlock gitu. Jadi kita mulai. 1, 2, 3. Let's go. Tut, ya biru 2, 3, 4. Oke, ada satu kuning. 2. Ada chance untuk jadi ungu, tapi oke. Ya, gue pengen dapetin lo, tapi versi mega ya. Dan ini gue baru dapet. Skip aja langsung. Cordramon. Ini lumayan buat TB. Oops, sorry. Ini, gue udah punya lumayan. Lumayan lah buat nambahin skill level. Oke, okay, bagus. Aerovidramon lumayan, skill levelnya masih berguna buat raid. Oke, okay, jadi ungu. Tidak dong. Aduh,
saya sudah punya meganya, ini tidak perlu. Ya, buat koleksi. Ya, ini tidak penting. Wiseman lumayan, dia bisa nge-buff apa tag ya, 60% sama kayak Metal Greymon kita, tapi buat yang tipe tag ini berguna, berguna lumayan. Ini ya Pantomon, tidak begitu. Tidak begitu oke sih ingat gua. Oke, Lady Devimon. Ini lumayan buat arena, tapi untuk arena yang versi dulu ya, yang versi sekarang yang udah di global ini nggak begitu lagi. Apalagi karena sekarang semua orang udah punya War Greymon ya. War Greymon kan anti blind. Sementara si siapa namanya Lady Devimon tuh ngasih darkness yang mana blind. Jadi ya sudah tidak berguna lagi. Kecuali ada yang nggak pakai War Greymon, tapi kayaknya nggak mungkin deh karena gara-gara setiap gacha ini. Oke. Oke, last one itu dia. Ini Pegimon nggak berguna. Oke. Come on, 1, 2, 3, berubahlah kau jadi pelangi. Jadi pelangi. Tidak dong. Waru Sidramon. Seingatku juga naikin tag. Oke, first gacha, ampas. Semi ampas lah, karena gue masih dapat Aerovidramon, lumayan. Ya, lumayan lah dapat ini. Sama siapa lagi ya? Ini juga lumayan sih sebenarnya. Lumayan buat hitter yang kalau belum punya ya, kalau belum punya hitternya juga lumayan, tapi tetap saja masih kalau ultimate tidak maksimal lah. Ya, itu dia dari gacha banner, step up. Kita langsung mulai ke gacha yang memang kita tunggu-tunggu. Werigarurumon. Apakah kita bisa mendapatkan Werigarurumonnya? Kita coba saja. 1 2 3. Let's go. Hop. Hop 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 hop. Loadingnya sebentar berarti. Mitos. Mitos. Ayo. Ya, biru, 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 biru. Oke, ada merah satu. Ya, iya, iya Allah. Cuman dua merah dong, tidak ada yang pelangi. Kayaknya gak, hoki gue udah habis deh. Dari awal banget main. Jadi waktu pas di awal tuh gue langsung dapat 3 mega. Hoki banget, gue pikir langsung dapat Minerva Moon juga. Minerva Moon, Bolt Moon, sama apa satu lagi tuh, lupa. Oh, kita dapat ini. Lumayan nih buat naikin Metal Greymon. Oke. Ah, oh, mega! Loh! Kok jadi mega? Loh, tadi biru kan? Tunggu. Jadi ungu? Enggak. Loh, kok biru jadi bisa jadi ungu? Oke, Lady Devimon, tunggu. Kita coba selesaikan dulu ya. Kita coba selesaikan. Ini sesuatu sekali, ini sesuatu hal yang tidak pernah gua alami nih. Seperti ini nih. Ya, enggak guna sih. Gua cuma butuh Metal Garurumon sebenarnya. Tapi tadi Prince Mamemon itu mega loh. Ya, ini juga enggak terlalu. Oke, yang terakhir itu ada kemungkinan. Aduh, Monzaimon banyak banget, aku punya Monzaimon. Nggak kepake, ey. Oke, ya tidak jadi ungu, berarti ampas. Ya, Monzaimon lagi. Sungguh mengecewakan, gacha yang sangat ampas. 2x10 dan 1 mega, tapi meganya bukan mega yang gue pengen. Tapi tetap mega sih. Ya, gue lupa nih skillnya apa. Mengurangi pinpoint musuh. Jadi musuh bakal nyerang gimana ya gue ngomongnya. Pinpointnya itu jadi gini. Kalau misalnya ada musuh yang punya HP-nya lebih sedikit, itu kan lebih cepat mati. Nah, kalau misalnya pinpointnya tinggi, karakter kita itu bisa nyerang, akan chance untuk nyerang yang darahnya sedikit itu lebih gede gitu loh. Ini tapi increase defense. Sebenarnya buat TB ini lumayan sih Prince Mamemon. Di akun NJP gue ini dulu nggak terlalu. Ya, gue lock dulu. Oke deh. Oh, gue masih ada 345. Inilah racun gacanya kayak gini nih, racun gacanya. Gaca lagi apa enggak ya? Ini apa yang ini? Galau, sial. Oke lah, gacha lagi lah ya. Kita coba gacha lagi. Gue dapat mega di sini gue nggak dapet. Ya kita coba dapetin Metal Garurumon. Sebenarnya gue nggak butuh banget sih, tapi penasaran. Jadi ya kita coba sekali lagi. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Let's go. Abis ini baru kita gacha plug-in. Gue akan habisin saja ruby ini. Nanti minggu depan gue juga gajian lagi, jadi
gajian dari Battle Park ya, maksudnya bukan gajian duit asli. Let's go, please. Ada satu pelangi, ada dua merah. Oke. Nani kure? Apakah ini? Oke, okay, Grand Kuagamon. Nice, ini bagus. Ini lumayan bagus. Oke. Jadi pelangi. Tidak jadi pelangi, tidak apa-apa. Ini juga tidak masalah. Kamu tidak masalah buat koleksi saja. Kamu juga tidak masalah buat koleksi, gedein skill level saya. Jadi pelangi. Jadi apakah Grand Kuagamon lagi? Boleh. Kamu juga saya tidak peduli buat naikin skill level. Oke. Ayo. Oke, Rovidramon, mantap. Mantap sekali. Iya, lumayan. Ya. Oke, ungu siapakah? Metal Garurumon. Boltmon lagi. Oke, tidak apa-apa buat naikin Boltmon saya, berguna buat arena. Ini Metal Greymon yang bukan virus, eh. Oke, tidak apa-apa. Apakah jadi pelangi? Tidak jadi pelangi sepertinya. Ya. Oke. Not bad, walaupun gua nggak dapat Metal Garurumon. Lumayan. Ayo. Oke, gua dapat 2 Grand Kuagamon. Ini lumayan bagus ya buat DB. Gimana ya gua ngomong ya? Lumayan sih, intinya lumayan. dapat 2 lagi, jadi gua bisa naikin skill levelnya 1. Abis itu gua dapat 1 Boltmon lagi, yang mana ini gue bilangnya salah satu Digimon favorit gue di game ini ya. Kenapa? Karena pertama dia efeknya bisa naikin critical rate permanen lagi ke semua tim. Habis itu dia anti burn untuk dirinya sendiri. Kemudian ketika jadi Boltmon, dia bisa ada 2 skill. Main skillnya ini hit 2 target, yang mana itu lumayan sakit. Yang kedua, sub skillnya ini bisa menyerang semua musuh dan ngasih burn, yang mana itu salah satu debuff yang menurut gue ya berguna banget di arena. Karena masih jarang yang anti debuff ke semua tim gitu. Kecuali yang punya ini ya, Rusty Tyranomon. Tapi Rusty Tyranomon belum ada di game ini. Jadi masih so far so good lah ini Digimon. Oke, nice. Wah, gila, tidak menyesal saya gacha di sini, terus juga dapat ini. Jadi gue udah sekarang bisa level 3 nih Aerovidramon gue. Jadi rate jadi semakin lebih gampang. Ini kayaknya nggak begitu oke sih. Oh, tapi ini healnya 50 dan heal paralyze. Nanti ini bisa berguna nih kalau misalnya ketemu raid yang heal all paralyze. Ini tadi Goblimon juga kan? Oh iya, ini dari Goblimon juga. Oke. Lumayan sekali. Kayak kenapa gue pencet ini? Oke lah. Terakhir kita gacha plugins. Gua itu punya Noble Pumpkinmon. Kebetulan karena waktu itu gua pre-register. Dan terakhir itu masih cupu banget ininya, apa namanya, plugins-nya. Jadi gue pengen dapetin dia. Bukan dapetin. Jadi gue pengen upgrade dia dengan plugins yang lebih oke. Sekarang gue lagi proses untuk nge-build dia, nge-train dia supaya bisa jadi Mega. Terus level 99 juga. Nah, tapi gue masih kekurangan dari plugins. Sebenarnya gue butuh ini sih. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, plugins yang ini gue sebenarnya udah lumayan. Dari Underworld juga gue udah dapet. Terus ini juga udah lumayan oke. Nah, tinggal ini yang gue sempat gacha, tapi gue dapetnya masih ampas. Jadi gue mau gacha yang ini aja. Oke, kita langsung mulai. Ya, udah gak terlalu berharap banyak banget lagi. Karena tadi gue rasa udah lumayan hoki dapetnya. Oke. Itu cuman ini biasa. Ada yang merah lagi dong. Plus lebih dari satu dong. Cuma dapet yang terakhir doang nih kayaknya. Iya, benar. Ya, oke lah. Enaknya tipe ini, dia ngasih speed ke tim kita lebih gede ya. Karena yang spesialnya aja, nih misalnya ini nih ya, spesialnya ini, tuh dia ngasih speed. Jadi ini lumayan banget. Gue nggak mengharapkan damage dari tipe dev. Jadi gue ngarapin speednya aja gitu. Karena gue pengen fokusin yang tipe brave gue itu lebih fokus nyerang gitu. Jadi speednya akan gue dapetin dari sini. Gue masih ngebawa Aerovidramon ke Battle Park. Jadi itu sangat riskan menurut gue. Karena punya 2 single target dalam satu tim itu agak bermasalah menurut gue ya. Karena serangan kita tuh jadi nggak apa yang
jadi terlalu fokus ke satu monster gitu loh. Sementara menurut gue di arena itu lebih bagus AOE gitu. Tapi bukan AOE yang semua juga, yang maksimal tuh 3 hit. Yang 4, yang gak bisa semua tuh yang ngasih debuff aja kayak punya si Boltmon. Oke, segitu aja dari gue video gacha ini. Minggu depan nanti habis gajian gue akan bikin lagi banner. Gak tau sih bannernya mungkin apakah masih banner Metal Garurumon sama bannernya Step Up ini. Tapi nanti gue akan bikin lagi intinya. Mungkin gacha plugin juga, tapi nggak apa-apa lah, nggak tau lah. Lihat aja nanti, lihat sebutuh apa gue sama Digimonnya gitu. Gue nggak terlalu butuh-butuh banget sih, tapi ya lumayan buat koleksi sama buat persiapan di apa namanya banner-banner baru berikutnya. Oke, segitu aja dari gue. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!